Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial slap semesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial kepada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia Yaitu Viera nih Nah kira-kira seperti apakah contohnya Dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana? Bagus, kan, bro? Seperti biasa, sebelum lanjut tutorial, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk kedepannya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami. So, lanjut ke tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu Vierani. Nah, seperti ini ya bro hasilnya. Nah, dan di sini saya telah menyiapkan bahan mentahnya yaitu nanti saya kasih link di description untuk kalian download secara gratis dan di sininya ada tentunya foto saya ya. Saya itu konsepnya menggunakan flash kamera ya. Nah, yang ada di kamera tentunya bawaan ya. Nah, seperti ini Pokoknya kalian jebret saja seperti itu menggunakan flash dan ini nanti ya. Oke, langsung saja kita ke tutorial ya bro. Pertama-tama kita ini kita duplikat dulu ya sedikit ya bro. Yang kayak ini kita geser ke samping biar ada muat ruang space di sini ya. Kita kontrol J bam seperti ini. Jadi layar satu kita geser sedikit saja seperti ini. Kita eraser tool bagian sini kita klik E pada keyboard kalian. Wow, ini terlalu besar. Kita klik kanan. Nah, yang ini hardnessnya kita kurangin sekitar 7%, brush type kita perkecilin. Oke okay, kita perkecilin brushnya menggunakan buka kurung seperti ini. Nah, oke okay, karena lebih seperti ini dulu jadinya. Oke okay, kita ke move tool. Waktunya kita langsung seleksi bagian objek orangnya ya Bro. Saya akan menyeleksi bagian objek uh, tubuh saya ini menggunakan quick selection tool biar cepat dan otomatis Bro. Kita menggunakan klik W pada keyboard kalian itu adalah tombol shortcut-nya Dan di sini kalian gunakan yang plus untuk meng-add selection-nya seperti ini. Nah harusnya sih di sini nggak ada cahaya lampu ya tapi di sini ya sudahlah <laughs> oh, ya, ya, jadi gak apa-apa kita maklumin saja oke okay, kurang lebih seperti ini apabila sudah seperti ini kita potong saja menggunakan move tool kita drag fotonya ini ke background yang VR ini tadi seperti ini bam ini terlalu besar kita ctrl t kita alt t sambil scroll mouse untuk menzoom out dulu nah kita ke pergi ke pojokan ini kita tahan shift nah seperti ini untuk uh, memperkecilkannya Biar tidak melar gitu ya Kiri kanannya Seperti ini kita tahan shift lagi Nah Waktunya kita Sesuaikan kita Ya Bisa dikatakan seperti itu Nah Apabila udah seperti ini Kita langsung pergi ke edit Kita akan merotasikannya bro Seperti ini Kita ke transform Kita balik ya Seperti menghadap Sang model Kita gunakan flip horizontal Bam Seperti ini Jadi kan seakan-akan ya menghadap gitu ya pokoknya biar sinkron gitu nah kurang lebih seperti ini kayaknya ini terlalu besar ya oke kita seperti ini lagi nah waktunya kita akan menggunakan kesini lagi ke edit di kita ke transform kita akan menggunakan perspektifnya apa gunanya perspektif ini untuk sedikit ya merotasikan juga seperti ini nah jadi kayak kelihatan lebih realistis ya oke kita kontrol z tadi kesalahan ya sini nah kurang lebih seperti ini Oke kita enter saja Bam seperti ini Dan apabila sudah seperti ini Waktunya kita akan menghapus Bagian objek yang tidak penting ini Akibat quick selection tool tadi Kita akan menggunakan Eraser tool Kita klik E pada keyboard kalian Kita klik kanan Gunakan hardness yang 7% Seperti ini Ya Nah kita perkecilin brushnya Menggunakan buka kurung nah, Kalian hapus saja ininya Sampai selesai ya bro Nah bro dan apabila udah seperti ini kita langsung saja ke move tool Waktunya kita akan menyelesaikan pewarnaan dulu ya Oh ya di sini saya lupa Nah untuk menghapusnya kita klik lagi pada keyboard kalian Perkecilin saja Nah kurang lebih seperti ini saja Oke langsung saja kita akan menyeleksi bagian objek orangnya ya bro Ini kita beri nama dulu saya ya seperti ini kita enter kita akan menyeleksi secara otomatis ya bro kita klik kontrol uh, klik pada mouse kalian di thumbnail ini seperti ini akan muncul garis-garis putus -garis seperti ini kita ke create new fill or adjustment layer nah kita akan menggunakan color balance kita akan mensinkronkan warnanya kita ambil bagian cyan-nya seperti ini biar agak kebiru-biruan kita tarik yang sini juga yang biru nah dan ini magenta Magenta gak usah, oke. Dan yang ini juga gak usah, kurang lebih seperti ini dulu. Kita tutup saja, kita lihat before Uh, ya kita tutup dulu Kita lihat before afternya ya bro Nah sebelum dan yang sesudah Jadi kayak kurang lebih seperti ini Dan apabila udah seperti ini bro Waktunya apa lagi yang kurang ya hmm, Kita akan mengcrop dulu ya bagian yang Sininya bawah ini nah, Biar kelihatan lebih bagus ya Kita klik C pada keyboard kalian Alt sambil scroll mouse Nah kita tarik bagian yang ininya Nah ini kita crop juga biar ambil bagian pentingnya saja kita enter nah kurang lebih seperti ini kita ke move tool Waktunya kita akan sedikit memberikan pewarnaan di rambut karena ini masih ada warna ke kuning-kuningan gitu ya akibat eh, lampu dari kafe tadi ya bro jadi gak sinkron ya jadi kita akan mensinkron mensinkronkan warnanya ya bro menjadi agak warna kebiru biru seperti ini kita akan menambahkan layer baru dulu di sini ke create a new layer nah seperti ini kita beri nama cahaya biru nah kurang lebih seperti itu kita brush ya kita klik B pada keyboard kalian sebelum itu kita oh ya yeah, kita perbaskan lubrache-nya menggunakan tutup kurung seperti ini. Oke, okay. dan apabila udah seperti ini bro, waktunya kita akan mengambil sampel warna rambutnya ini ya bro biar sama seperti dia warnanya kita klik I pada keyboard kalian bro seperti ini, bam. Nah, kita klik I seperti ini kita ambil bagian ininya ya bro. Bam, seperti ini. sampai berubah warnanya jadi seperti ini. Waktunya kita batasin ya. Rambut saya ini menggunakan klik kita ke sini dulu, kita klik control klik pada mouse kalian bam seperti ini di layar thumbnailnya Oke, kita pindahkan ke layar ini, kita brush, kita klik B pada keyboard kalian. Kita opacity-nya kita gunakan yang tipis-tipis saja sekitar 7%. Kita klik kanan gunakan hardness-nya yang tipis juga sekitar 6%. Oke, kita brush sedikit sedikit saja. Nah, nah, kurang lebih seperti itu biar agak Udara gitu ya, nah, ini juga warna kuning-kuningannya itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, kita kontrol deh, kita lihat previewnya. Kita lihat before, after. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dulu. Oke, dan apabila udah seperti ini, bro, waktunya kita akan memberikan efek lagi. Kita ke move tool dulu. Kita akan memberikan efek di sini bagiannya lebih ke hitam-hitaman ya. Oke, di bagian rambutnya. Seperti tadi, kita seleksi dulu secara otomatis. otomatis Kita klik control, klik pada mouse kalian. Seperti ini, kita langsung ke create new fill or adjustment layer. Ke brightness and contrast, kita tambahkan. Hmm, brightnessnya atau kontrasnya kita tambahkan kontras bisa brightness juga bisa oh ya kita tambahkan brightness-nya saja seperti ini nah biar lebih padat warnanya oke kita tutup waktunya kita eraser eh, tool ya bagian yang badannya saya pengen rambutnya saja yang dapat yang warna hitam gitu ya tapi yang ini enggak kita klik eh pada keyboard kalian eraser tool kita berbesarkan brush menggunakan tutup kurung seperti ini kita brush saja ini tipis-tipis saja brushnya seperti ini 85 seperti ini nah Oke, kita klik kanan, gunakan yang seperti ini sekitar persen Nah, jadi lebih halus. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah. Kita lihat before after-nya. Nah, jadi rambutnya kayak lebih padat gitu ya. Oke. Kita brush lagi, kita eraser tool. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini apalagi yang kurang dan apabila udah seperti ini bro waktunya kita ke move tool nah di sini kita akan mensinkronkan warna lagi secara keseluruhan kita akan ke sini ke create new fill or adjustment layer kita ke color balance di bagian color balance nya ini kita ambil bagian red eh rednya sedikit saja sekitar 5, 5 plus 5 saja dan ambil bagian yellow nya sedikit sekitar kita otak-atik sekitar minus hmm, 5 juga Oke kita tutup saja. Oh ya sebelum itu kita akan mewarnai bibirnya dulu ya bro karena bibirnya ini kelihatan pucat. Kita akan mensinkron warnanya seperti ini. Oke kita ke background saya. Kita akan meng quick selection dulu ya. Kita seleksi dulu bagian objek bibirnya ini. Kita klik W pada keyboard kalian. Seperti ini. Ini terlalu besar. Kita perkecilin dulu brushnya menggunakan buka kurung. ops salah. Seperti ini. Nah kita perkecilin. Ambil bagian bibirnya. Eh oh, ya, malah ke seleksi mukanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, malah keseleksi mukanya. <laughs> Oke, kita minuskan dulu Pak, menggunakan minus. Kita diselect nah, seperti ini. Kita gunakan yang plus lagi, ambil bagian bibirnya. Nah, dan apabila sudah seperti ini, kurang lebih seperti ini, kita akan mengambil bagian ke sini ke create new fill or adjustment layer ke hue and saturation dulu dan apabila udah seperti ini bro udah terseleksi secara otomatis kita langsung ke sini ke create new fill or adjustment layer ke hue and saturation ambil bagian jari telunjuk nah yang ambil bagian sampel yang ini bibir saya kita tambahkan saturation yang kurang lebih yang ini oke biar agak merah dikit oke seperti ini nah oke, kurang lebih seperti ini kita tutup dulu yang ininya nah kita lihat before-afternya ya nggak terlalu uh, kelihatan ya Jadi kalau dari jarak jauh tapi sebenarnya terasa sih Oke okay, kurang lebih seperti ini dan boom seperti ini berhasil editing kita hari ini yaitu edit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu nih, nah sebenarnya sih konsepnya cukup mudah saja saya lebih suka fotonya itu malam ya karena enteng saja ngeditnya seperti itu tapi kebanyakan foto saya lebih ke siang hari gitu ya oke okay, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini saja ya bro terima kasih banyak telah menonton video ini oh ya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini atau edit ya foto subscriber episode selanjutnya kalian bisa langsung saja ke instagram saya di atroskerry underscore atau ke kolom komentar youtube saya yang di bawah ini bro seperti biasa selanjutnya tutorial ini saya serahkan kepada Ahmad Rizky Nah bro seperti itulah tutorialnya Gimana bagus kan bro Mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton video ini Oh ya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke instagram saya di underscore Atau ke kolom komentar youtube saya yang di bawah ini bro Seperti biasa sebelum meninggalkan Video ini jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami. Saya Ahmad Rizky Pamit undur diri. See you next time. Stay creative.